Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Ya. Di sini saya ingin berbagi lagi Mas Bro ya, kedatangan Beat Eco. Yaitu digas gak mau ya. Ini sekalian kita cek sejarah kerusakannya itu apa. Kemudian ntar kita hapus kalau memang ada sejarah kerusakan. Kalau sejarah kerusakan itu kan cuma sejarahnya aja ya, nggak kerusakan sebenarnya. Beat FE 110. Coba kita hidupkan motornya kan ini akinya nggak kuat ya. Tuh, akinya kan nggak kuat. Kita hidupkan pakai engkol saja ya. Ambil gasen, Bro. Nah. Wangi lek ngene. Nah, ini. Loh, digas mati ya. Motornya pokoknya mbrebet, digas mati. Nah, digas enggak mau. Loh. Kata mau kan enggak ya ini ya. Encer temperatur mesin. Oh ya. Nah, ini berbet digas mati. Apa rek? Encer temperatur mesin. Ini kerusakan sejarahnya cuma sensor temperatur mesin atau EOT ya. Sejarahnya kita hapus. Hapus lip. Ntar kalau sudah dihapus kita cek lagi. Pas motornya berbet di. Seharusnya akinya ini coba tulis iki. Engko dijemper lagi. Dicoba aki. Soalnya motor injeksi aki ini kudu normal. Kita hapus. Penghapusan berhasil, oke. Kemudian kita coba hidupkan motor ya ini ya. Nah. Berbet motornya. Nah ya. Digas. Loh, digas mati yo. Arek yo. Loh, digas mati. Coba lagi. Gasen. Loh, mati berbet, mati. Loh, mati. Wes, anu. Ceken mana ya sejarah irip. Sik balik sik. S, iya balik. Oke. Okay. Langsung ini. Iya. Dia ini. Non de freak gue. Wes, ini. Gini Mas ya. Kalau sampean menemui motor kayak gini mogok atau motor berbet seperti yang saya, wis enggak usah motor mogok ya. Ini kan motornya digas enggak mau, Beat Eco ya. Kita kalau pakai diagnosa analisa pakai scanner canggih, yang muncul itu cuma kita cek sejarahnya tadi kan EOT 7 ya. 7 EOT bermasalah. Nah, di situ kita hapus ya. Kita hapus, kemudian kita hidupkan motornya masih tetap berbet. Kemudian kita cek lagi sejarahnya. Kalau tidak ada berarti sejarah apa kerusakan bukan lagi EOT. Tadi sejarahnya kan EOT. Tadi sejarahnya kan EOT. Setelah kita hapus, kita hidupkan motornya tetap berbet. Kemudian kita cek. Iya, Rip. Kita cek sejarahnya lagi ada apa enggak. Kalau enggak ada yo, enggak usah ungkrek-ungkrek di EOT ya, Mas yo. Positif aja, wes. Sejarah kita cek pasti kosong ini. Tuh, tidak ada kode kerusakan terbaca ya. Jadi tadi itu cuma sejarahnya saja. Apa kita harus apa memakai alat canggih kalau seperti ini? Enggak usah, Mas. Lepas saja ya. Ini kan akinya wis sisi norip. Kalau kayak gini kan apa namanya itu? Wis enggak usah itu loh, Mas. Gak usah sampean pakai scanner canggih. Jadi ini harus dari pengalaman kita ya. Ini pastikan akinya dulu yang normal ben enak. Waduh jajan rek. Halo. Cekan tekanan ini rek, normal enggak ini? Obeng licing, oh ya, obeng licing. Ya wes, sepotong wes. Jadi kalau kita menemui motor kayak gini, mogok kayak gini, milnya itu tidak berkedip, samen ojo, jangan sekali-kali samen megang di sensor-sensor. Gak usah oprek sensor karena kerusakan sensor itu
milnya itu berkedip mas ya. Kalau ini kan bukan mil lagi berkedip, tapi ya harus kita cari satu-satu ya. Jadi kita itu bukan lagi servis kalau kayak gini. Ini analisa ya. Karena kerusakannya itu di luar sensor. Kalau sensor itu terbaca, kalau bukan sensor itu tidak terbaca. Alat cek tekanan full pump anu sapa ndro. Jadi kita cek satu-satu yang bikin motor ini enggak bisa digas itu apa? Ya. Digas mati, digas mati, digas berebet. Kalau menurut saya biasanya itu cobusi atau tekanan full pump ya. Bukan wis iki rek yo. Iya. Yo. Cepet nari bukaan yo bagasine. Waliin rip. Waliin. Iki lho, iki cepet nari sik. Iki sore. Jadi kita harus cek satu-satu. Yang pertama cek tekanan full pump ya. Kalau tekanan full pump normal, sampe cek BBM-nya. Pastikan BBM-nya itu enggak tercampur air gitu ya. Kontak on nanti. Ora apa-apa, gelem anu sih enak sih ini. Oke. Okay. Bensin ini aman arek nok banyune kira-kira iki. Ini lho ben mini bos, ini ki bos. Nah, tekanan full pump normal tapi digas mrebet motornya ya. Akinya enggak bisa. Tuh, digas mati. Gas lip. Nah. Oh, digas mati wis. Tekanannya normal. Berarti anu, wis ah, wis coplok iki. Kalau tekanan full pump normal berarti sampean enggak usah utuk-utuk di rotak atau full pump-nya yang bermasalah bukan. Jadi, apakah dari BBM-nya yang tercampur air apa enggak itu ya? Gitu. Jadi kalau kayak gini itu bukan lagi servis mas ya. Kalau servis, servis ringan biasa kabeh iso. Kalau kayak gini itu analisa. Kalau kayak gini analisa. Kalau sampean nggak analisa ya mungkin gimana ya. Apakah sensor TPS-nya bermasalah? Bukan, Mas. Wis T10. Apa? Kalau kayak gini biasanya di infus itu normal, Mas. Enak. Kita ntar pakai coba alat infus enggak apa-apa, Rip. Alat infus isi ono bensin, Rip. Coba apa ta bensinnya sing ono kandungane air apa campurane air. Tekanan normal. Berarti kita coba pakai bensin. Enggak usah pakai cairan cleaner. Jadi kalau cairan cleaner itu kan kita membersihkan ruang bakar sama injektor. Tapi ini kan kita harus membunyikan motor ini dahulu, ya. Nah ini pakai bensin biasa saja, BBM biasa ya. Ini no anu nih ya, klik ya, ini no. Angkatan nih. Saya tak buatin deh, selangir ini. Cepat lagi mon, gimana kunci 10 mon ya? Wah mon, bensin yang jero tangki ini. C,
Jadi kalau kita dapat kayak gini, kita cek satu-satu. Yang pertama kan berhubungan dengan semprotan injektor ini, jadi BBM-nya ya. Ah, kita lepas. Nah, kayak gini kita buang. Sebulan, Rip. Buka remu sebulan biar opo-opo wis. Ana wis, wis, guys, nah. Enak ari mandu jujur. Nah. Iya. Nah, jadi sampean harus memiliki tabung infus, Mas ya, buat coba kalau kayak gini. Apakah dari BBM-nya kalau tekanannya sih normal. Ya, tekanannya normal. Wah, wis, Kak. Oh, iku ta. Durung cepet ta? Durung. Teh semprotan teh. Semprotan. Cuit tak ora apa-apa. Eh? Ora apa-apa masuk tidak. Semprotan teh. Aduh. Ya ya sini ya. Iya wes lah. Kontak on, coba ya kita hidupkan pakai tabung infus, kita kasih tekanan 60 PSI, lebih jos ya, tekanannya 60 PSI nggak apa-apa Mas. Coba gas, enak, enak. Berarti BBM ya, rek. Tuh pancet. Pancet di. Engkol ngedit. Pancet ini. Entar arek gak? Enggak yo. Eh ojo ojo buka ngejos iki lek buka. Tak gelar ya. Nah. Pancet yo. Pancet. Duh. Duh. Kena tekanan nih. Duh, berapa yo? Oh, pengen mimpi nak nol rek. Sol, sol. Apa tu nemun? Situ ya. Aki ini gak kuat, error lah ya. Rip, ekon rip, gak ada aki rip. Lanjut ya. Pancet. Pancet. Pancet yo. Wis anu. Cok busine. Ah. Waduh lah cok busine kok ngene kan dicek nang adi rek. Cok busine tak bos iki yo, lho. Wat bu apa jukune buan. Cekel ngene sik tak anune sik. Tak fotone. Wah, yo opo rek si servis iki jane. Ngopo sih? Lho, lagi. Wah, iki teko cok busine tok wis yo. Iya, aku kan ngomong mang di awal ya. Wis kalau enggak tekanan full pump, lihat tekanan full pump itu normal berarti BBM-nya bermasalah. Kalau enggak BBM kita cek satu-satu cobusinya sesuai SOP ya. SOP-ne itu dealer. Oh, putul. Rip, cukup no rip cobusine putul rip. Loh, wis. Waduh. Oke. Cobusinya ternyata putul. Iki akhirnya diganti apa ora jare arek enggak? Tak jelas ya. Yo, akhirnya ganti menisan cek jereng ngono lho satre. Nah, jadi kita itu bukan lagi servis Mas kalau kayak gini analisa. Lek servise tinggal servis-servis ngono beres. Nah, iki analisa. Wong analisa iku kudu temenan yo. Enggak boleh asal-asalan. Wong guyu. Lah ya, Sul. Sesuk lah kayak video Sul. Apa? Coba busi sorong, busi iku.
Konate. Iki aku nyusul iki ya. Macet di anu iki. Ngene. Nek Rogonoto. Ngene lho. Sing garap duduk bose dhewe lek bose dhewe ya mari ngono lho. Ono-ono. Anak buaya apa sing garap? Lah anak buaya sing garap rada rada koplak. Winginane tek wong sekupi awak ya minggir-minggir ta. Garap gudik iki. Soalnya lek servis iku kudu ngeceki kuah berek. Dianalisa kabeh ora cukup anu diagnosa ya ngene lek ngene iki kita diagnosa Mas semua apa namanya itu semua data itu normal kalau saya enggak patokan diagnosa kalau kayak gini wis enggak kanggo ya scanner canggih kayak gini enggak kanggo iya model ngono ya iya pita bae Kak tapi iya model ngono ya engkom. Lho gak kon cepet arek wis arep. Busine. Busine cepetan putul ya. Busi putul. Tak jukukno sik busine putul lho. Busi injeksi. Busi tipe injeksi. Busi tipe injeksi itu ada kode R-nya, Bos ya. Ada kode R-nya. Nah, kayak gini ya. Fokus. Nah kayak gini ya, busi kode R ya, tipe injeksi. Oke. Masalahnya ini kan cuma coba busi sama businya saja. Businya itu putul. Pucuk ini loh Mas, putul Mas pucuk ya. Kayak dilepas sih. Iki anu Azul. Nyembur teko kene kok ah. Iya mari kian. Iya. Apa ritual karet kari ya? Karet kari. Jajan sik wis ya. Heh? Bar ngarep ta? Bar ngarep ukuran piro sih? 120/70 ono. Ono, ora lumayan. 450 Sul. 450. 150. 150. 150. 150 susuk 300. Eh? 150 susuk 300. Ompreng tenan ndi rene? Tanggoku iki sandiri. Lho kon apane maiku kon? Lore. Anu ne Pak Ardi lho Pak Ardi. Oh blok unu tak kon iki rip nik. Pak Lekku lho Pak Ardi. Iya. Nek cep sapa busine iko? Isik isor kok lho. Ndik jagang, jagang tengah. Standar tengah to. Cep busine on ndi? Nah, Mas ya. Businya kayak gini ya. Berarti saya kan enggak ngecek busi dulu tadi yo. Tekanan sik kan kita harus cek satu-satu yang paling enak kan kita nggak buka-buka bagasi, kita nggak buka-buka bagasi ya. Nah, yang kita cek adalah tekanan normal berarti insya Allah dari BBM. Coba kita pakai bantuan tabung infus, tapi kita isi BBM. Kalau masih tetap berarti masalahnya bukan lagi di area BBM atau tekanan juga normal ya. Walaupun tekanan samen itu 30 PSI, motor masih bisa hidup. 20 PSI, motor masih bisa hidup enak, tapi tenaganya kurang, lelet yo. Tapi motor bisa hidup enak. Tapi kan ini digas mati, merebet, jalan nggak mau ya ini. Kemudian saya cek lagi langsung dari cobusi tadi ya. Apa akinya tak lepas? Takutnya akinya yang error atau akinya yang soak gitu ya. Ada aki yang membuat motor kayak gini itu ada ya. Ada. Tapi saya lepas akinya, positif aki dan negatif aki saya lepas tadi, enggak ada perubahan sama sekali. Kemudian saya tarik cop busi. Nah, iki cop busi ini modelnya kayak gini ya. Jerune sih tak padang nih. Nah. Jerune kayak gini Mas yo. Fokus. Loh. Ya. Kepala businya baut apa ujung businya ini tertinggal di ini, di cop busi ya. Sampai berkarat kayak gini. Fokus. Duh ya. Wah ini
kalau kita nggak teliti kayak gini, masalah cobusi saja bisa sampean bisa-bisa bongkar area klep ya, setel klep. Lega analisa sampean kurang ya. Iki lematok iki, Rek. Ya. Kayak ya. Yo. Lematok iki. Iya, kita seneng normal tuh durip. Oh, kayak ini. Oh, kayak ini ya. Normal yo. Oh, botol ya. Patah ujung businya ini patah. Kalau busi yang original ini NGKR ya, tipe R ya. Oke. Wis masalah coba busi saja sama businya ya. Wis normal wis. Masih balekno ora apa-apa, normal rib-rib. Iya. Balekno ora apa-apa normal iki. Kene wis langsung gitu tutupen wis. Langsung jukun ngono wis. Tekanane mang kam nek 39 ah. Ora masalah, masih 30 gelem urip edae. Teh bau ten iki teh ya mana ya? Bau ndek teh. Iki apa teh? Iya. Wis. Wis aman. Numpak motor elek te payu motor iki yo. Wis bayar dino iki wis. Kembali wanan. Yo enak, langsung sekali engkol langsung jereng, digas-gas yo enak. Digas-gas yo enak Mas ya. Tadi digas-gas gini berbet lo ya. Oke. Oke. Wes. Wes enak Yan. Cuma gara-gara masalah ini lo Mas. Tergeter apa ini? Coba businya. Berkarat dan juga ujung businya ini patah dan tertinggal di kepala cobusi sini. Wes masalahnya ikut toh asini. Jadi kalau sampean nggak analisa kurang jos ya mungkin sampean tertipu ya. Padahal masalah cobusi saja bisa, masalah kabel standar samping ngepong bisa kayak gini ya, masalah tekanan full pump apa lemah bisa. Jadi kita harus cari satu persatu masalah kayak gini. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan motor injeksi yang brebes atau digas nggak mau. Itu masalahnya cuma sepele. Kalau memang saat kontak on di sini milnya itu tidak berkedip, itu sampean ojo sekali-kali pegang-pegang di sensor kabel-kabelan sensor ya, nggak usah. Sampean cek dengan alat scanner canggih seperti saya tadi, cuma sejarah kerusakannya itu bisa sampean hapus, kemudian sampean hidupkan motornya lagi. Kalau muncul sejarah apa muncul kerusakannya itu lagi, berarti kerusakan memang di situ. Kalau sampean hapus kerusakan yang tadi, kemudian sampean hidupkan motor berbet lagi, kemudian sampean cek sejarah kerusakan lagi, ada, berarti kerusakan memang di situ. Ya, kalau kayak gini tadi kan enggak ada, langsung hilang ya. Cuma sejarahnya saja. Oke, saya akhir sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos, lali subscribe, like and comment. Peace. Goyung.